Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad, dosen pengantar multimedia Universitas Raharja. Pribadi Raharja, dimanapun kalian berada, pada pertemuan dua ini kita akan membahas tentang kamera video. Nah, di antaranya materinya adalah pengertian video atau film, kemudian pengertian kamera video, media penyimpanan video, bagian dasar kamera video, dan kelebihan serta kekurangan antara kamera analog dengan kamera digital. Nah, baik, kita mulai saja untuk materi pertemuan dua ini. Nah, mungkin kalian setiap hari selalu berinteraksi dengan video. Setiap hari kamu buka YouTube, lihat iklan di TV, lihat film di TV, kemudian streaming di internet dan lain sebagainya. Tapi apa kalian tahu pengertian video itu apa? Nah, video atau film adalah rangkaian banyak gambar yang diputar secara cepat. Masing-masing frame merupakan rekaman dari tahapan-tahapan dalam suatu gerakan. Jadi dengan kata lain, video adalah susunan gambar yang diputar secara berurutan. Nah, gambar-gambar tersebut dikenal dengan istilah frame. Nah, kemudian frame rate adalah jumlah gambar yang diputar selama 1 detik. Nah, semakin cepat perputarannya, maka semakin halus gerakannya. Nah, walaupun sebenarnya terdapat jeda antara frame. Nah, kemudian, apa alat yang digunakan untuk merekam gambar sampai akhirnya menjadi video? Nah, itu adalah kamera video, ya. Yaitu alat yang digunakan untuk mengambil gambar, kemudian gambar bergerak dan menyimpannya di media tertentu, yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan gambar tersebut. Nah, kemudian kamera profesional, khususnya untuk broadcast, itu dipakai oleh seseorang yang profesional di bidangnya. Sebab penggunaan kamera tersebut ini membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus tentang fasilitas kamera. Nah, kemudian pada perkembangannya, saya akan ceritakan dulu bahwa perkembangan kamera dari zaman ke zaman itu semakin cepat, ya, perkembangannya. Nah, dulu ada yang namanya kamera handycam, juga disebut kamera keluarga. Nah, karena lebih banyak digunakan kepentingannya untuk keluarga, mudah digunakan, pengoperasionalnya juga lebih mudah, ya. Dulu ada beberapa jenis handycam yang bisa digunakan untuk kualitas broadcast juga, seperti Sony seri DSLR DiviCam, kemudian Canon XL1. Nah, sekarang penggunaan kamera dengan resolusi tinggi serta digital kerap digunakan, baik untuk kebutuhan profesional broadcast maupun untuk penggunaan pribadi. Nah, kemudian dalam proses perekaman video, pastinya kita membutuhkan media penyimpanan. Nah, perkembangan media penyimpanan ini sangat pesat. Nah, dulu kamera video menggunakan pita video untuk merekam dan sebagai alat penyimpanan hasil rekaman video. Nah, bisa kita bayangkan betapa repotnya dulu menggunakan kamera dengan penyimpanan seperti ini. Sebab kenapa? Ini membutuhkan, apalagi kalau kita merekam video dengan durasi yang sangat lama, ini membutuhkan pita video yang sangat banyak. Nah, kendala yang mungkin terjadi bisa jadi ketika melakukan proses perekaman, pita yang kita gunakan ternyata habis. Apa yang terjadi? Proses perekaman jadi terganggu. Ya, mungkin kalian sudah tidak menggunakan pita video seperti ini lagi, ya, sebab sekarang sudah tergantikan. Nah, pemula dulu biasanya pakainya adalah VHS atau Super VHS, Betamax, kemudian Video 8, High 8, Mini DV.
Kemudian seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini muncul jenis kamera video yang sistem perekamannya tidak lagi analog, melainkan dengan sistem digital. Nah, penggunaan pita sudah tergantikan dengan media penyimpanan micro SD dan sejenisnya. Nah, itulah perkembangan daripada media penyimpanan ya. Jadi kalau zaman dulu itu perekaman video ataupun pemutaran video itu dulu menggunakan pita. Nah, saya akan jelaskan bahwasannya VHS ya. Kalian juga harus tahu VHS atau Video Home System itu adalah standar perekaman. Ya, ini zaman dulu jadul yang dikembangkan oleh GVC dan dirilis di Eropa pada bulan September 1976. Nah, ini kemudian pada pertengahan tahun 90-an ini VHS ini format standar bagi banyak orang. Kemudian setelah terjadi perang format pita dengan Betamax milik Sony dan juga beberapa format lainnya seperti Video 2000 dan dari Philips ya. Nah, kemudian awalnya nih VHS itu memiliki waktu rekaman lebih panjang dibandingkan kaset Betamax ya, dan mekanisme transportasi pita yang tidak rumit. Walaupun VHS dan Betamax bersaing, nah, setengah teknologi penting ini dilisensikan dari Sony. Kemudian ada lagi yang namanya Digital Age, adalah format pita video digital yang dikembangkan oleh Sony di akhir dasawarsa 90-an. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagian-bagian dari kamera video. Nah, untuk bagian-bagian ini saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian dasar saja dari kamera video. Yang pertama adalah body kamera. Nah, jadi kamera ini memiliki bagian yaitu body kamera yang sangat berperan penting ya. Selain untuk melindungi sistem di dalamnya, body juga berfungsi sebagai kamar gelap yang dapat membantu menangkap image dari objek yang terkena cahaya. Kemudian pada body kamera terdapat sensor yang dapat mengubah gelombang cahaya menjadi bentuk gelombang elektromagnetik berupa sinyal video. Dan sensor tersebut berwujud chip elektronik yang biasa disebut CCD, charge coupled device. Nah, karena CCD inilah image gambar bisa direkam dengan alat video recorder. Untuk pembahasan terakhir pada pertemuan dua ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan antara kamera analog dan kamera digital. Walaupun sekarang penggunaan kamera analog ini mungkin hanya sebatas hobi, sebab sekarang sudah sangat lazim sekali orang tidak menggunakan kamera analog. Orang sekarang lebih memilih menggunakan kamera digital. Tapi akan saya jelaskan ya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kamera analog itu perekamannya sesuai dengan sinyal asli atau elektromagnetik. Sedangkan kamera digital itu perekamannya sesuai dengan sistem perekaman bilangan. Kemudian kamera analog ini harganya lebih mahal. Kalau sekarang mungkin orang lebih memakai kamera analog ini untuk sekedar hobi ya. Kemudian kamera digital harganya lebih murah. Kemudian bahan baku penggunaan pita seluloid. Kemudian kamera digital bahan baku menggunakan pita video dan juga menggunakan SSD. Kemudian biaya bahan baku seluloid itu lebih mahal dibandingkan dengan kamera digital ya. Biaya bahan baku pita video kamera digital lebih murah, bahkan sekarang SSD di pasaran itu sudah sangat murah ya. Kemudian hasil jadi berdasarkan kepekaan warna dan kualitas visual lebih tinggi kalau menggunakan kamera analog. Kemudian kalau kamera digital, hasil jadi berdasarkan kepekaan warna dan kualitas visual lebih rendah. Kemudian bentuk dan ukuran, kalau dari kamera analog
itu bentuk dan ukuran berat itu pasti akan lebih berat, lebih rentan, serta pengoperasionalnya lebih rumit. Sedangkan untuk kamera digital sendiri, bentuknya lebih praktis, ringan, serta pengoperasionalnya lebih mudah dan aman. Nah, untuk kamera analog, hasil perekamannya itu tidak bisa langsung dilihat sebelum melakukan proses kimiawi hasil pencitraan yang diproyeksikan. Sedangkan hasil perekaman dari kamera digital, ini hasilnya bisa sesegera mungkin bisa dilihat setelah perekaman gambar. Kemudian, tahap pemrosesan akhir lebih rumit kalau di kamera analog. Sedangkan tahap pemrosesan akhir untuk kamera digital ini lebih praktis. Baik, pribadi Raharja, itu materi untuk pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya juga mau mengungkapkan kalian harus tetap semangat ya dalam menjalankan perkuliahan mata kuliah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.